Latihan suasana kayak jadi lagi yang setelah lama kemarin setelahnya tertutup terus, mungkin ya ini suatu kebanggaan buat saya bisa kembali merasakan atmosfer sepak bola di Jogja. Ada perbedaan nggak antara latihan terbuka dan tertutup? Walaupun terbuka baru kali ini ya, satu kali. Ya kalau saya pribadi merasakan ya emang saya perbedaan sih. Kalau tertutup kan mungkin ya suasananya ya bisa setengahnya sepi itu, cuman kalau terbuka bisa ya, meriah, bisa menghibur masyarakat Jogja yang sebelum-sebelumnya juga kan sepak bolanya buat menghibur, dan jadi ini buat hiburan sambil menunggu buka mungkin seperti itu.